Welcome back to my YouTube channel, Rumah Hesti. Nah, teman-teman, pagi ini Bunda lagi kepengen banget nih cuci. Soalnya banyak banget cucian di sini. Jadi berhubung Kenzinya lagi main sama abang di bawah, jadi Bunda pengen manfaatin waktunya buat bersihin cucian gitu. Oh iya, Bunda mau jelasin dulu, ini bagian dari Rumah Hesti. Ini ada di lantai 3 ya teman-teman. Laundry Bunda itu ada di lantai 3. Nah, ini view-nya jalan rantau. Ada pohonan juga. Kadang kalau pagi tuh kelihatan pegunungan. Jadi suasananya tuh bagus banget. Cuman karena ini udah mulai siang, jadi suasananya udah lumayan agak panas. Ya udah, sambil ngobrol-ngobrol sama temenin Bunda Michi ya. Cucian Bunda banyak banget nih teman-teman. Bunda bingung main mulai dari mana. Soalnya ini udah berapa hari Bunda gak sempet nyuci, beresin di bawah. Jadi Bunda udah bingung nih mau mulai dari mana. Ini mesinnya udah mulai rusak teman-teman, jadi otomatisnya udah nggak aktif. Sini tuh ruang laundry di Rumah Hesti, ada di lantai 3 teman-teman. Ini khusus laundry, sebenarnya sih kayak mau ada mini cafe juga, cuma karena budget kita belum cukup untuk ngedekor ruang lantai 3 ini, jadi ya seadanya dulu deh kayak gitu. Yang penting punya private sendiri buat cuci. Thank you.
karena memang kita nggak pakai jasa pembantu, semua kita kerjain sendiri. Ini baju yang udah saya cuci tinggal di setrika aja banyak banget. Nah, ini bunda udah mulai setrika teman-teman. Jadi sedikit-sedikit bunda nyicil. Karena Kenzi kan memang bajunya cepet banget habis ya. Kalau memang bundanya lagi bisa, bunda kerjain sendiri. Kalau Kenzi juga lagi ada yang pegang, kalau Kenzi sendiri gak ada yang pegang, udah deh, ini juga mau nyetrika. Jadi teman-teman di rumah gimana? Kerjain sendiri atau ada yang bantuin? Terus biasanya ngatur waktunya kayak gimana gitu. Udah sharing di komentar ya teman-teman ya, siapa tahu bisa bunda ikutin juga. Soalnya kadang bunda suka keteteran kayak gini nih, ini lagi banyak banget nih setrikaannya, cucian juga tadi banyak banget kan di atas, kadang nyiapin waktunya susah juga. Sesekali sih terkadang bunda suka keteteran banget, suka ngelondri. Tapi ya kalau kita ngelondri kan kita harus ngeluarin budget ya. Nah, kadang tuh males ngeluarin budgetnya. Namanya ibu-ibu kan pengennya yang simple, yang seirit-iritnya. Nah, jadi ya kayak gini tuh harus bisa meluangkan waktu. Kalau lagi sempat, dulu deh kerjain. Kalau yang lagi nggak ada yang pegang, udah deh, numpuk. Ini harus tetap semangat ya, buat ibu-ibu di rumah, mom semua harus tetap semangat meskipun pekerjaan kita itu melelahkan. Teman-teman kayaknya ini udah kedengaran suaranya jejeritan di bawah karena memang nggak ada yang bisa menenangkan hatinya kecuali bundanya. Jadi sepertinya bunda setrikanya ini harus cancel lagi, harus off dulu. Bunda harus segera kembali mengurus anak bayi yang imut itu. Jadi ini kita tunda lagi teman-teman, nanti jika ada waktu kita lanjutkan. Jadi kita ke bawah.